Perhimpunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Andes K. Haji M.Pu., M.A., Ph.D. Dekan Fakultas Adat dan Ilmu Budaya, Bapak Dr. K. Haji Ahmad Atta, M.Pu., Kepala Jurusan Bahasa dan Sastra, Perhimpunan Kalijaga, Bapak Dr. Andes Mustafa, M.A., dosen pengampu, Ibu Ani Ayu Sumawati, serta jajaran dosen yang lain. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Teater SK, Tamtarun, dan HMJ Bahasa dan Sastra Arab, serta kepada Joglo Kopi, Gendongan Kopi, Percetakan Sampurna, dan juga Goyang yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga kepada media partner kami, yaitu Kita, Sastra.com, FM Arena, dan Akhida FM. Mengawal rangkaian acara pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Perhimpunan Kalijaga kepada Bapak Hanif Anwari, Kepulauan Empat, kami berjalan. Ada mata kuliah baru namanya dalam metodologi yang
Bolehlah dianggap apa hasil atau apresiasi dari narapidana tersebut. Ya tentu, tentu ada kekurangan, ada ya hal-hal yang mungkin belum menjadikan pentas ini menjadi sebuah pentas yang menghasilkan sebuah pentas yang apa namanya bisa memberikan kepuasan kepada hadirin hadirat. Ini bisa kita apa namanya bisa kita lanjutkan, bisa kita evaluasi di hari-hari yang akan datang. Sekali lagi kami dari perusahaan berharap Bu Aning untuk tidak bosan, untuk tidak menyerah dengan keadaan yang ada demi mengapresiasi bakat dan minat terutama bakat dan minat mahasiswa jurusan bahasa dan sastra. Semoga pentas yang pertama ini sekali lagi bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan wawasan untuk menambah satu lagi apresiasi dalam dunia khususnya bahasa dan sastra Arab di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan saya ada kekhilafan. Tentu minta maaf dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan, kepada semua yang terlibat dalam produksi ini. Semoga memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua. Amin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barat, Bana Alim Abu Ta'ala Al-Hawi. Kata mereka, cukup kami yang menentukan diri, saya. Ya, sedang tidak di rumah. Siapa kalian? Apa keinginan kalian masih Tuhan hari? Kami, dari wajah Al-Fuji yang sengsara. Kami telah menemukan perjalanan mereka dari sana ke sini untuk bertemu hati. Kami ingin berbicara dengan Tuhan hati, Tuhan. Aku, bagaimana kalian bersama yang sama aku? Kami dengar bahwa aku sudah jatuh ke tangan orang Eropa. Nah, aku telah berlaku. Kamu berjalan ke dalam untuk menolong aku. Aku sangat tahu. Saya tidak bisa jatuh. Saya akan terus berhenti dari generasi. Itu membuatkan adik pergi mengalah dan hari ini, itu habis berada di tangan orang yang mana kau dan anak kakak kalian? Kami tidak tahu. Kita ingin kami dibawa ke pantai orang-orang Eropa. Mereka tidak membedakan laki-laki, perempuan, anak kecil bahkan orang tua. Mana aku tak tahu. Ia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami dari kesalahan kami. Ia adalah kelompok merah dan menghadap ke muslim yang menghadap ke Eropa. Kami enggak bahwa dia bisa berteriak tinggi-tingginya. Kami kangen masalah dan kuasa dalam bencana. Dari bunyi di bangunan itu tidak bernyawa. Tapi masalahnya ini perasaan berbeda. Apa itu kami tidak tukar? Dan semua orang akan tahu bahwa usaha itu tidak benar dalam buatnya. Mana ada sekarang kami itu telah menghadapnya. Pada hari itu saya sudah lakukan. Anak-anak kamu yang berbeda kami akan dapat ditemukan. Kata ditemukan orangnya. Tuan, mereka datang dari aku dan menceritakan kisah kita yang mana. Dari aku? Apakah kalian menyaksikan orang-orang yang memulai dari rumah ini? Iya, Tuhan. Hari sial itu akan tetap menjadi hari binaan dan air bagi generasi setelah kita. Aku ingin mendengar apa yang terjadi dari kalian. Siapa itu? Aku Halim Abu Sa'ad Al-Sharawi. Aku dengar kalian mencarimu. Aku baru datang ingin mendengarkan kalian. Apa yang terjadi, Tuan? Dan diserahkan ke negara. Gawanya, berawal dari Jumat pagi yang menyedihkan. Ketika orang yang mau menembus benteng pertahanan kota ini selatan, Tuan. Kami dari sisi yang lain, Tuan, menerhatikan kalian yang tidak tolong dan kami kami sudah berdampak. Kita menangis keadaan kita yang sengsara dalam perasingan, yang terpecah-pecah tanpa bumi dan
kalian harus mengisi kemuliaan sendiri dengan dua hal, yaitu kesabaran dan keyakinan. Kesabaran atas yang diberi Allah untuk mengisi kalian, dan keyakinan dengan izin Allah kalian akan kembali ke bait rumah. Kami tidak akan kembali kecuali setelah mendapatkan kemenangan lewat jalan orang Eropa pada kami. Benar, kami tidak akan membiarkan laki-laki atau kecil maupun perempuan tinggal dan menghancurkan kepala mereka sebagaimana yang telah mereka lakukan kepada keluarga kami, Tuhan. Sedangkan perempuan-perempuan yang akan membayar mahal apa yang terjadi pada istri-istri yang memiliki kami. Benar, Tuhan. Demi apa? Kami tidak akan mengampuni perempuan-perempuan itu. Hati selanjutnya menyayangkan selanjutnya kami lakukan hati Tuhan. Ya! Dan kami yang membuat tidak yang meninggal kepada mereka. Dan kami yang membuat mereka tunduk dengan kami untuk meminta atas kasih. Lalu kami potong tubuh dari kepala mereka dan kami lemparkan bangkai. Apa yang kalian katakan dalam kemarahan dan emosi yang mudah ini bukanlah hal yang diajarkan dalam agama kita. Mereka bisa membunuh, menyembelih, tahan perempuan dan anak-anak kami, Tuhan. Kenapa wajah putri hari
aku tahu kalian mengumumkan keberadaanku di sisi kalian pada saat-saat ini seperti ini. Tapi mengertilah, masalahnya tidak lagi persoalan pribadi. Nasib umat Islam sedang dalam bahaya. Kau ingin meyakinkan itu bahwa kemudian untuk terlihat akan menyelamatkan umat Islam suatu saat? Umat Islam punya Tuhan yang maha tahu, yang mampu melindunginya. Punya walimah yang mengawasinya. Punya pasukan besar yang menghimpun prajurit berkuda. Punya para komandan yang melindunginya dalam bahaya. Sedangkan tugasmu itu mengadili, bukan melindunginya. Tapi orang lain tidak melakukannya. Umat Islam telah dilanda kelembekan dan tidak berperasaan. Sedangkan hari ini memerlukan goncangan yang keras yang akan menyadarkannya dari kondisi yang malam ini. Biarlah orang lain yang mengurusi itu pada iman. Orang yang satu-satunya mampu menggoncangkan hati adalah Khalifah Raja Abdul Muthalib yang berkata-kata. Karena itu, aku harus menemuinya untuk menjelaskan pada bicara ini. Kenapa, saudara? Apakah Khalifah ini bulan? Apa kesalahan kita yang tahu? Berapa yang mengetahui dan dunia yang salah? Aku yakin orang di sekitarnya menyembunyikan kenyataan darinya. Bagaimana kondisi putri saat ini? Jika aku tahu hal itu, aku akan tetap berada di sisinya. Tapi hatiku penuh harapan bahwa tugas kita di Baghdad akan sukses dan kita akan dapat meyakinkan Khalifah tentang posisi itu, sehingga dia dapat menarik tentara-tentara Thank you.
dan terlempar jauh. Tapi apa yang telah kau buat?
kakek dan kali Khalifah. Kami telah mengetahui tentangmu dan mengetahui tentang kalian. Tapi, kau tak akan pernah ada pendengar sebab seorang putih mentah seperti ini. Kami datang menangkan menarik tempat seorang putih. Kami tidak menanggung perjalanan panjang yang kami alami jauh dari matahari untuk mendengarkan perkataan-perkataan hari ini. Jelas sekali, kalau kau berbakat meminta bantuan orang dan membantukan mereka membantu persoalan ini. Kami datang membantu agar kami mengalami ini. Negara kita telah mengalami kerumunan dan kebodohan. Tidak ada lagi pemikiran atau pengatur yang menggerakkan tentara-tentara mereka untuk menyelamatkan tanah itu kalian. Karena mungkin mereka merasa bahwa itulah tempat tanah airnya. Tampaknya kau sudah mengalami berbagai persoalan di zaman ini. Yang tak lain adalah masalah hubungan dengan raja kami. Bukan begitu tuan. Aku datang tidak untuk memecahkan persoalan pribadi. Mengertikah kau? Baik Romantis telah gabung ke tangan orang Eropa dan lebih dari 70.000 orang yang berada di bawah langitnya dibinasakan. Jangan berbicara seperti itu, tuan. Kau sudah berbicara di perpustakaan lama. Tidakkah kau tahu hal itu? Ya, aku tahu. Ini aku tahu sebab perubahan kita. Kita telah menjadi tubuh tubuh yang tidak berperasaan. Tidak ada lagi harapan kecuali kepada Allah, kepada Rasulullah. Di mana dia? Mana harus satu bilang? Kami tidak lagi kita menunggu. Bagian terbesarnya. Berita
kita yang telah. Itu musibah baru, Tuhan. Musibah apa, Bapak yang bersaja? Apa kau menganggap perkara Prabu Durhaka itu adalah sebuah musibah? Apa yang kau katakan? Apakah masalahnya sampai membuat kita bergembira dengan kegagalan kita di tangan musuh? Tidak apa tahu bahwa itu berarti kalah kita semua. Apa yang kita lakukan? Bukankah lebih baik kita menunggu tibanya sultan? Sultan mana menunggu ini? Kau adalah khalifah kaum muslimin. Mereka semua taat dan mendengarkanmu. Wabah muslim itu untuk menggerakkan kaum muslimin, meskipun dia telah menjelanda kelumpuhan, kebodohan, dan keterbelakangan. Bermanfaatlah Tuhan. Kau benar. Aku harus segera mengambil keputusan. Jika tidak, aku tidak akan terlambat memikul tanggung jawabku. Semoga Allah menunjukkan bagi Arab dan Islam kami ini. Aku akan mengirimkan para pemimpin Islam untuk mengunjungi tempat-tempat yang tertimpa bencana, agar aku dapat memberikan keputusan yang tepat tentang situasi dan kondisi pasukan Eropa di sana. Itu keputusan yang sangat bijaksana kami ini. Abu Sa'ad, apakah kau ingin bergabung dengan para pemimpin itu agar kami bisa memanfaatkan pengetahuanmu tentang kawasan dan apa yang telah terjadi di sana sejak awal serbuan Eropa? Tuan, menurutku keberaniannya akan sangat berguna. Mengapa kau tidak menjawab, Abu Sa'ad? Aku tidak tahu apa yang tersinggungkan tanah tuan. Aku berterima kasih pada atas kepercayaanmu dan itu merupakan kemuliaan bagi ini. Tapi pada dasarnya masalah ini tidak membutuhkan pengamatan, penegasan, atau bahkan tidak membutuhkan para pemimpin. Apa yang kami butuhkan adalah gerakan cepat yang akan membatalkan kemenangan-kemenangan orang-orang Eropa yang cukup jauh dalam wilayah kita. Kau menginginkanku memimpin pasukan untuk membebaskan Baitul Maqdis? Mengapa kau meminta aku seperti itu? Mengapa aku? Baitul Maqdis merupakan bagian dari Jawa Fatimiyah yang saat jatuh ke tangan Eropa. Mengapa kau tidak pergi pada Khalifah Musa Al-Abilah yang lebih berkewajiban mempertahankan apa yang dimilikinya? Leluhurnya merebut kekuasaan dengan kekuatan dan pemaksaan. Mengapa kau tidak pergi pada mereka yang sesuai maksud yang mulia, yang tidak ada hubungannya dengan mereka, demi menguasai tahta? Tuan, masalahnya jauh lebih besar daripada pribadi dan persaingan manapun. Aku tidak bersaing dengan siapapun. Aku Khalifah Rasulullah dan duitku adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan tertinggi yang tidak tertandingi di muka bumi bukanlah kemuliaan dan mahkota semata. Itu merupakan tanggung jawab untuk menyelamatkan hidup umat Arab melawan musuh manapun dan menyebarkan kedamaian dan ketentraman di dalam rumah-rumahnya. Telah kukatakan pada Musa,